Baik, Kementerian Kesihatan akan memulakan inisiatif pemberian tuala wanita percuma bagi menangani isu kemiskinan HED di negara ini. Menteri Dr. Zaliha Mustafa sebagai permulaan inisiatif itu akan dilaksanakan di pejabatnya. Dan saya rasa sudah tiba masanya untuk kita meningkatkan lagi tentang hal period poverty ini di peringkat yang lebih orang kata lebih firm dan polisi lah ya. So sebab sama ni di bawah saja tentang program-program yang kecil-kecilan. So saya sebab itu saya mulakan sebab kita wanita, jadi kita nak mulakan yang itu dulu. So kita buat di pejabat menteri, lepas tu di seluruh lah harapnya lah mendapat sokongan daripada kementerian juga di seluruh kementerian, dan kemungkinan selepas itu kita buat kerjasamalah mungkin dengan agensi ataupun dengan mungkin kementerian interministerial yang akan melihat khusus on period poverty ini. Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan KKM di Putrajaya.